Assalamualaikum sahabatku semua yang di luar sana. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah sujud, sering-seringlah cium bumi ya, atau berbisik ke bumi supaya bisikanmu itu terdengar di langit ketujuh. Nah, teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana pasti tahu. Kita kadang-kadang kalau lagi sholat, lagi sujud itu otaknya dua cabang. Ya, besok mikirin utang, besok mikirin makan apa, ya. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa khusyuk. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, setiap kita sholat, kita mau berkomunikasi sama Yang Maha Kuasa, kita tidak khusyuk. Saya beritahu sedikit tentang sholat kok tidak khusyuk, gitu, tidak fokus, gitu. Sedangkan kita mau berkomunikasi kepada Yang Maha Kuasa, yang punya langit dan bumi dan seisinya. Tapi teman-teman sholatnya ikut-ikutan, ya kan? Kalau mau sholat itu dari lubuk hatimu sangat dalam, gitu. Baru kau sholat, kau sujud, karena kita akan menghadap kepada Yang Maha Suci. Jadi teman-teman juga harus sucikan hatinya, wudhu di luarnya, hatinya pun diwudhukan, alis dibersihkan juga, baru sujud. Ya, sujud atau berbisik ke bumi dan di langit ketujuh terdengar doamu. Jadi gini guys, karena iblis tidak suka kepada manusia-manusia yang berkomunikasi atau menyembah kepada Allah SWT, itu iblis gak suka. Cemburu tuh iblis. Karena iblis waktu diciptakan oleh Allah, dia betul-betul iblis yang berbaik hati, namanya Ajajil. Dan tahu persis pekerjaan Allah SWT. Dan mengerti apa yang dilakukan Allah SWT. Karena Allah menciptakan Nabi Adam, iblis disuruh menyembah manusia. Nah, kata iblis bilang gini, gila, gue bisa ngilang, bisa terbang, gue nyembah manusia. Timbullah sombong. Ya kan, sehingga iblis dibuang ke dunia, dibuang ke bumi, menjadi penguasa bumi. Jadi Islam sangat betul-betul harus masukkan. Islam itu bukan dari Saudi Arabia. Islam itu adalah wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya, teman-teman, saya beritahu, Islam itu adalah dari wahyu, ya, dari Allah. Sehingga terjadilah berbuat kebaikan. Rasulullah menyiarkan kebaikan di muka bumi ini tujuannya supaya manusia tidak melakukan perbuatan dosa, gitu. Tapi iblis tidak mau, sehingga iblis dilempar ke bumi jadi penguasa dunia, yang dibilang matanya bola dunia, ya. Jadi tidak suka kepada manusia-manusia yang sholat. Nah, saya beritahu sedikit, setiap kita sholat ada setan penggoda supaya kamu tidak khusyuk, supaya kamu tidak berbakti, tidak setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama setannya mau tahu siapa? Kanzab. Kanzab itu setan spesial menggoda orang-orang yang lagi sujud, orang-orang yang lagi sholat. Gitu guys. Nah, bagaimana bisa mengatasi setan yang bernama Kanzab itu? Kanzab itu bagaimana caranya? Perbanyaklah makanan firman Allah Subhanahu wa taala. Iblis sangat menguasai firman Allah, guys. Sangat mengerti, guys. Kalian baru baca kemarin sok ngelawan gue, kata setan Kanzab ini. Makanya setiap hari teman-teman selalu berdoa, selalu mohon, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman manusia itu tidak ada apa-apanya sama iblis. Iblis bisa tembus tembok, bisa terbang, flying. Kita gak bisa terbang, kita gak bisa mengalahkan iblis. Bagaimana supaya setan Kanzab itu tidak menggoda kamu? Minta pertolongan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kamu, sucikan hati kamu, sehingga Allah Subhanahu wa taala atau Yang Maha Kuasa mengutus angel-angelnya, malaikat-malaikatnya, untuk menjagai kamu.
sehingga setan penggoda sholat kamu tidak berani, bukan nggak berani sama kamunya. Di samping kiri kanan kamu ada malaikat-malaikat Tuhan. Wih, ada yang jaga ternyata malaikat Allah ada samping kiri kanan. Aku nggak berani. Coba kalau kau nggak sujud, kau nggak mau minta kepada Allah SWT, ditabrak sekali kamu selalu jatuh mati. Gitu guys, jadi setan takut sama kamu karena ada malaikat-malaikat Allah SWT yang menjaga kamu. Gitu guys, jadi kalau teman-teman sholat itu kadang-kadang dibuat departemen sosial Allah SWT, departemen keuangan, departemen kesehatan. Takutnya nggak pernah ya, takutnya selalu dengar suara kuntilanak, iblis ya, gendruwo, pocong, tuyul, ketakutan. Tapi dengan nama Allah SWT dibuat departemen sosial, keuangan, kesehatan dan lain-lainnya. Ya, teman-teman takutlah akan perintah-perintahnya. Ikuti perintah-perintahnya dan larangannya. Sehingga setan kanzab itu yang menggoda kamu di waktu kamu sholat tidak berani dekat dengan kamu. Sehingga sholat teman-teman khusyuk. Nah, kalau sholat khusyuk sehingga kamu yang dibilang sujud berbisik di bumi terdengar di langit ketujuh. Gitu guys ya. Jadi teman-teman mulai detik ini setia dan takwa kepada sang pencipta langit bumi, kepada Tuhan yang Maha Esa, supaya teman-teman selamat di dunia dan akhirat. Ya, bukan kalian selamat di dunia banyak duit, endingnya kalian mati. Jadi setiap harta yang diberikan oleh Allah SWT akan diambil lagi. Apa yang aku berikan akan aku ambil kembali. Dasar manusia gembel forever. Dasar manusia miskin raya, gak punya apa-apa. Kamu dikasih hidup, dikasih nafas, semua itu tujuannya supaya kamu berbuat kebaikan di muka bumi ini. Ya, jangan tidak. Jadi lanjutkan Rasulullah, ulama melanjutkan, siarkan kebaikan di muka bumi ini sampai mata kamu tertutup alias mati. Wassalamualaikum, bye, see you.